Senin 6 Desember 2021, Dinas Sosial Kota Jambi telah melakukan rapat koordinasi serta graduasi mandiri keluarga penerima manfaat atau KPM PKH di Kota Jambi. Para KPM PKH ini melakukan graduasi karena merasa ekonomi keluarga mereka sudah membaik dan merelakan melepaskan program PKH tersebut untuk diberikan kepada keluarga yang lebih membutuhkan. Selain itu, para KPM PKH tersebut juga banyak memiliki prestasi dan juga menginspirasi. Seperti halnya beberapa anak dari KPM PKH di Kota Jambi yang telah menorehkan prestasi di bidang pendidikan, kesenian, maupun olahraga di tingkat nasional. Dan juga beberapa di antaranya ada yang berhasil menguliahkan anaknya di luar negeri. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan, untuk saat ini pemerintah Kota Jambi telah memiliki program Kota Jambi Cerdas, yang merupakan program beasiswa dari anak-anak dari keluarga yang kurang mampu yang sekolah di sekolah-sekolah swasta. Kedepannya, pemerintah Kota Jambi juga berencana akan melakukan kerjasama dengan rektor-rektor perguruan tinggi untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dalam mengemban pendidikan di jenjang sarjana. Dari Pemkot sekarang sudah ada program Kota Jambi Cerdas, yaitu pembayaran beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, yang sekolah di sekolah-sekolah swasta. Karena kalau yang negeri sudah gratis, yang di sekolah di swasta. Nah, nanti kita juga akan buat kerjasama dengan rektor, para rektor untuk anak-anak yang kurang mampu agar bisa diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta sesuai dengan minat dari anak-anak itu dan tanpa biaya. Kita urus dengan program KIP-nya misalnya. Begitu juga di sini ada Baznas yang melalui dana-dana zakat, infak, wakaf, sedekah membantu keluarga kita yang kurang mampu. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.